Birunya tadi lebih ke ultramarin yang tahu apa pak? Ultramarin. Itu pakai artis belum tahu belum paling mentok Molin sama Windsor ya, Molin Mordo sama ya mas beda Mordo beda tapi Molin Duno itu yang konsen cuman dia punya yang lebaran jangan beli yang lumayan kalau satu dolar big dian spray tunggu satu dolar oh iya pak spray air vape terlalu keras oh iya apa? Oke sekarang campur sedikit sama di lever ya ini jangan ditambahin lagi ya jangan ditambahin lagi ya langsung nabung dari bu. Slayer wis rong nggih. Gus Slayer nek. Air ini kok aku acak-acakin loh pak, nggak iso tak campurin. Lali ya. Belum terbiasa. Malah ini butek lek apa? Ini kanu. Vanillin sama cuman dia lebih banyak vanillinnya. Tuh. Jangan diulang, jangan diulang seperti itu. Kalau mau ulang seperti itu, tunggu dia kering lagi baru kita buat lapisan baru. Karena ini akan menjadi ini. Nah, ini yang pertama nih. Ini akan harus dihindari. Ini watermark. Ada sebagian orang yang buat watermark itu sebagai efek, tapi ada sebagian orang yang tidak terima. Itu karena nggak tepat kamu taruh cat dengan dia punya kelembapan dari ini khusus bersih ya, kalau kami kasih bersih ya. Ada bersih ada apa yang bersih itu ya kita untuk kita bisa beli nanti dia kalau sudah kering itu baru kita kelihatan oh yang kita buat begini gurih itu ternyata itu cahaya. Vermilion yellow.
harus diceritakan karena memang bahasa nggak bisa ya wes hijau nih kalau kata murah campur bisa diterapin terus akhirnya tambahin lagi ini biarin nanti kita ini enggak perlu. Oh, terlalu. Martoyo. Memang anu di chat air itu pasti ada momen paniknya pasti ada. Iya, pasti ada. Panik terus maksudnya. Itu memang diakui. Dengan orang yang profesional pun ada momen paniknya ada. Termasuk ini ketika Terry Duval. Ya, Terry Duval anu yang hyperrealis, hyperrealis itu, Pak. Nah, cityscape hyperrealis. Awalnya dia harus buat wash dulu sebelum detail. Dan itu momen paniknya di situ. Apalagi udah bener ya, kalau panik besar, udah bener ya. Udah bener. Harus panik dulu. Tapi itu bukan alasan. Keluarnya aku basahin dulu. Cuma yang tadi kejadiannya gitu. Kejadiannya gitu. Kalau Pak, kalau sepertinya udah cukup untuk dibasahin di atasnya. Sudah cukup. Langsung. Sudah cukup. Seberapapun, seberapa itu harus coba. Oke. Gini, setiap kertas punya daya serap pigmen sampai berapa persen gitu. Yang paling parah daya serapnya itu Monval. Jadi daya serapnya tinggi, dia pertama kali kita buat mewarna itu nggak akan muncul itu. Itu Monval. Jadi ada karakternya sendiri. Kan dia sudah basah. Kalau buat anu encer lagi dia enggak. Siap. Deg-degan. Ini panik ini. Panik. Ini kan seperti kita jatuh cinta lagi. Jatuh cinta. Mas Ken, begini boleh enggak? Mas teman ke dalam. Ini jangan. Karena dia kebiasaan mixingmu seberapa? Kalau ngakuin kebiasaan mixingmu itu selalu kental pekat. Sadar diri. Dan ini, dan ini loh. Karena konsistensi pasti nggak hadir. Bu, ini nggak hadir konsistensi bu. Bahaya. Hilang. Itu akan dia lebih pekat lagi. Aduh, kayak dikejar-kejar ya. Ngikutin cara, ngikutin caranya jadi kayak dikejar-kejar. Ini basicnya cuma putih, warna dinding itu putih. Jadi kita kasih air baru dia akan hasilnya. Ah. Ini pokoknya ada warna supaya dia nggak tercapai. Ini sekarang ditambahin telurnya, jadi supaya lebih dinamis. Nah, oke, cukup. Jadi
goreskan kuas di kertas itu seefektif mungkin. Nah, bukan dengan hati galau gitu, terus itu aja yang digores, itu gak akan jadi apa-apa. Jadi efektif banget. Kamu gerakin kuas sedikit, tapi kelihatan sudah kok menarik. Itu, intinya itu. Oke, di sini ya ditarik. Yuk. Warna? Enak Pak Gar. Padahal ki sing 180. 185. Wis tuku Pak, tapi emang ya. Iya. Engko nek duwe mesti gawe realis banget ngono kae. Soalnya nek ngene iki kan sak jam, rong jam wis dadi. Realis kan iso dadi hari-hari. Menikmati akses e. Aku ngen yo ngono. Akhire kan tak puas tak wale. Bare-bare iki lho Pak, bare sing entuk sang ono Solo. Tak dembah ke kertas. Langsung tak cek. Ya ora apa-apa lah, wong entuk e saka kono. Balik nih meneh. Sorry mbak bro. Coklat tua dari Bonsena di kantor ini. Gini. Ini antara kita aja. Ya, ultramarine blue itu harus punya. Itu warna wajib harus punya. Itu yang bisa buat pekat warna apapun. Warna yang versi hangat. Mungkin ini campur ultramarine blue sedikit, dia akan kuningnya lebih tua. Dia akan lebih tua. Seperti itu. Biasanya merah dituntuk katalisnya. Jadi ada makanya orang yang selalu dia wajib dia beli warna itu ya ultramarine blue. Ultramarine blue, yellow. Belajar warna-warna gini namanya yellow ochre. Harus, apalagi kita di tropis. Burnt sienna. Burnt sienna itu warna tanah. Fardu ain salah. Aduh. Mas Aris, kuasnya jangan yang itu. Kurang besar. Itu untuk kuas detail. Pakai yang Chinese brush dulu. Untuk direndam yang ini tadi warna campurannya merah, biru, hijau. Jalan dulu apa yang kiri dulu ya? Sama kiri. Terserah. Kan terserah. Gini, kan enggak berhubungan. Kenapa cara pilihnya lebih gampang ya apa? Yang soft dulu, tetap balik lagi pikirannya seperti itu. Yang mudah dulu baru yang tua kerjain warnanya. Itu nanti berhubungan dengan air cucian kita terus makin kotor. Betul. Biru-birunya pakai yang Pitalo atau ultramarin. Pitalo saya enggak sarankan karena terlalu keras. Jadi pakai hijau apa ya? Deep green. Selalu ada. Itu wow. Full ya, seru. Ini dia full.
Setnya maksudnya iya, yang dia tulis ini warnanya kan? Ini tidak mungkin terdapat di orang lain kalau di set ini mungkin oke nih kalau ngendani sih kok diterus nih ini semennya sih bersih yuk langsung masuk ke warna lagi lebih kental lagi. Orang tidak akan tahu kamu pakai kuas apa. Gitu lah. Untuk menciptakan efek seperti ini. Jangan terlalu sulit. Bisa. Hijau, biru, ultramarin, sama apa ya, sama merah. Terdek ya. Ini gedung loh, Rip, duduk wet loh. Iki wit kita eh. Iki gedung. Gedung. Ini gedung ya, ini gedung kan. Gedung. Kayak wit. Gedungnya keriting. Sebelah kiri. Oh. Ini atau? Emang bikin keriting gedungnya. Jam. Percuma aku saat ini seket ya. Oh ya. Kalau udah jadi kesalahan seperti ini gimana Pak? Minta kertas lagi. Dapat kertas banyak coy. Itu nanti layar berikutnya kan untuk bisa lebih gelap. Ini ditambahin lagi enggak usah? Nanti itu dia. Oke. Itu pramarinya. Apa?
Jadi aku lagi di workshopnya Pak Denny sama Awang. Seperti ini kurang lebih workshopnya. Ini hasilnya sama. Dasar basic melukis cityscape dari Pak Denny sama Awang. Terlalu kontras ini lali rasa sempat tarik web ya salah kan. Belum. Masih aman. Pigmentnya dong nyerap semua. Pigmentnya banyak banget sih. Thank you teman-teman yang udah nonton streaming.